cantik laut hari ini guys, sangat nyaman. Oke guys, hari ini kita memancing lagi dan berada di Kepar. Lama sudah tidak muncul. Gatal-gatal sudah tangan. Oke, hari ini kami coba tempat baru. Apa sudah nama dia itu? Blue Cabin Beachfront Kepar. Kali ini saya bersama macam biasa dengan Chef Adi dan juga saya punya Sifu dari Kepar. Ini Sifu ini. Mantap. Oke. Tanpa buang masa kita start mancing guys. Gatal sudah tangan nih, jom. Oke guys, sudah buat balingan yang pertama. Yang biasa saya buat, saya pakai setup reel Okuma Sub 8K dengan rod X-Puyo Kompas Sub 15 kaki. Ada dua pancing lagi di sana, pancing adik saya. Nanti saya akan sertakan dalam description lah. Dia punya model. Oke, cantik pantai ini guys, cantik pantai ini. Hari ini ombak sangat-sangat nyaman. Ombak dia kecil ya guys. Angin pun sepoi-sepoi bahasa. Jadi untuk memancing sangat sesuai. Dan ada budak berlari-lari di situ. Three hours later. Oke guys, sudah buat balingan keempat. Belum ada guyangan lagi guys. Belum ada patukan lagi. Sudah menjelang 4:30 petang. Tapi kita sabar dulu, kita tunggu dulu, mana tahu ada strike yang manis-manis guys. Stay tune guys. Hari alright. Ikan pari bintik. Mantap. Main kau ikan pari bintik.
Oke guys, akhirnya strike juga. Saya ingat tidak strike, sudah lewat sudah. Joran pun goyang sedikit pun tiada. Jadi ada juga pari pasir. Oke, nanti kita timbang dulu lah berapa berat dia. Yang belum subscribe tuh, apa mau cakap? Subscribe guys. Ya, betul, subscribe.